Okay, assalamualaikum. Kembali lagi sama dengan saya, Sepitra. Pada mana-mana yang belum like dan share, tolong like dan share video saya pada pagi ini. Di hari Sabtu, kita berada di saya aku berada dekat ni Pekan Ipoh, iaitu berhampiran dengan Masjid Negeri. Dan depan tu Masjid Negeri, kalau korang tengok korang boleh nampak ni lah. These are the main signature of kita punya Masjid Negeri lah. Okay, so sebelah sana kita ada Masjid Negeri. Tengok Masjid Negeri. Dan sebelah sini ada Tugu Peringatan. Ini adalah Tugu Peringatan untuk JWW Birch. Dulu dia adalah kita punya one of the British lah, yang control negeri Perak lah. So after dia dah meninggal, so dia orang membina ni lah. It's a clock tower. You guys boleh tengok lah, ada lukisan British lah. It's a part of a memorial punya. You guys datang, dekat belakang ni pun ada tempat untuk you guys makan. Tapi biasalah, for the time being, tak ada dine-in yang di-allow lah. Ada few tempat yang dibagi dine-in lah. Alright, okay. So, sangat best lah kat sini. Dekat dengan train station. Kau nampak sana ada train station kau pergi. Tugu Peringatan Birch. So, kat sini kalau korang tengok, gila banyak sihat. Bangunan-bangunan lama kau tengok sana. Bangunan lama. Korang boleh datang lah. Okay, tengok sana. Okay, so kalau korang tengok dekat depan ni, depan jam ni, dia ada staircase. Nampak? Staircase ni korang boleh terus lah. Straight terus jalan. Dekat situ lah diorang panggil apa? Concobi Line. Kasi lah sepanjang-panjang jalan tu straight je korang selalu. Adalah macam-macam kedai, benda semua lah korang tengok lah. So beli bungkus je. Sebab yalah, safety first kan. So korang tengok lah. So kita tengok lah, tak ada town hall. Lepas tu belakang tu ada tiang tu. Korang tengok lah. Alright, satu tempat yang bagi aku korang rasa korang kena datang lah. Tempat makanan dia memang macam-macam korang. Daripada roti goyang, roti telur, roti canai, mihun, mi. Okay, sebenarnya petang ni aku nak pergi fly drone. Alright, okay, tapi dah sampai kat tempat lokasi fly drone tu, cuaca macam tidak mengizinkan basically. Sebab kalau korang tengok so awan okay, cuma yang dekat sini nampak tu, there was a dark side lah. Alright, okay. So tengah tu dah, tengok lah, sekejap lagi. Aku tengah tunggu member aku ni. Dia pun adalah drone pilot juga. Okay, dia nak try test drone dekat sini. Sebab tempat ni luas guys. Serius, luas. Dia korang nampak luas lah. Ada bukit. Serius, maksudnya ada point lah untuk kita nak fly kan. Tempat untuk belajar dan test drone lah, boleh datang kat sini. Aku lah, dia nak fly dengan DJI Mini 1. Ber background kan belakang kan, matahari kan. Lama-lama berapa stabilizer. Abel fly drone, Abel fly drone. Hebat Abel ni fly drone ni. Korang tengok weh, matahari tu nampak tu. Nampak? Matahari keluar weh, matahari keluar. Worth tunggu weh, worth tunggu. Matahari keluar weh, matahari keluar. Kita ada drone shot kat atas tu memang cantik lah. Matahari keluar kan. Abel ni, nampak tu.